welcome back to my channel Harry Sejaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bermain game Ghost Recon Wildlands. Untuk yang belum tahu apa itu Ghost Recon Wildlands, ini adalah video game taktik shooter dengan dunia terbuka yang dikembangkan oleh Paris Ubisoft, guys. Ini adalah seri ke-10 dari franchise Ghost Recon yang pertama. Dan yang pertama kali permainan Ghost Recon menghadirkan fitur lingkungan dunia yang terbuka, guys. Ghost Recon Wildlands memiliki dunia yang terbuka. Anda sebagai penembak bisa memanfaatkan sudut pandang orang ketiga, yaitu di mana untuk membidiknya Anda menggunakan sudut pandang orang pertama atau FPV. Anda di sini juga akan bermain sebagai anggota Ghost, yaitu pasukan elit khusus Angkatan Darat Amerika Serikat di bawah komando operasi khusus gabungan atau Joint Special Operation Command. Peralatan yang ditampilkan pada permainan ini juga didasarkan pada senjata dan perlengkapan yang biasa digunakan oleh pasukan militer di dunia. Sebagai informasi, guys, permainan ini juga memiliki kooperasi multiplayer di mana pemain dapat bergabung hingga 3 pemain lainnya, karena kalau tidak salah dalam satu pasukan gitu dia ada 4 orang, guys. Jadi kita bisa bermain dengan 3 orang teman kita. Jika kamu bermain solo, kamu juga bisa bermain dengan pasukan AI atau komputernya atau botnya, ya. Oke, guys, kita akan mulai gamenya beberapa saat lagi. Jadi kita akan bermain new campaign solo. Ya, jadi ada hint-nya ya. To open the order wheel, oke. Gendernya male atau female. Kalau female keren juga kayaknya. Coba kita pilih female ya. Terus headnya ya. Loh, kok nggak jadi female? Female lah, headnya ganti. Face-nya bisa ganti. Oh iya, loading, guys, ternyata. Oke. Face yang kita pilih ada rock, eagle, walker. Wah, banyak pilihan ya, guys. Oke, Keller kita pakai. Keller aja. Sparky apa? Kayaknya Keller is okay lah, guys. Atau Murphy. Keller is the best. Oh, ada Mason. Mason pun bagus, guys. Oke, ini aja udah bisa. Kemudian rambutnya brown, blue. Oh, eye color kita blue dong. Kemudian hairnya kita bisa botak, ada shave, ponytail, ada undercut, mohawk, cross. Kita pilih undercut, guys. Ini kan keren gitu. Oke, back. Habis itu face detailnya kita lihat razor slash, eye scar, ada bump, ada burn. None lah, biar cantik. Oke, ini random head. Kepala random maksudnya. Jangan random. Kemudian appearance-nya, body details. Facial paint-nya kita ada. Oh, Screaming Eagles, ada Pasty Santa Commando, kita Commando. Karena kita mainnya nanti sama AI, guys. Right Arm Tattoo, Santa Maria. Wah, ini ada tattoo-nya, guys. Kita anak baik-baik, guys, gak pakai tattoo, gak usah. Tattoo kiri. Clothes-nya, guys, tank top-nya. Kita pilih baju yang agak bagus ya, guys. Oh, ini masih lock. Ini blue. Tobi, MSI, GeForce, Santa Blanca. Wah, ini promosi jadinya, guys. Oke, kita pakai hoodie aja ya. Hoodie is okay. Hoodie is, warnanya bisa pilih lagi, guys, custom. Mau warna yang mana? Saya lebih sukanya warna putih kayaknya, guys. Oke, back. Kemudian Vest ini tasnya, gue gak salah. Oh, vest ini apanya? Armornya. Maaf. Hilaf. IBA.
Kalau nggak pakai armor kayaknya lebih oke. Non pantsnya kita ganti. Pantsnya kita pakai yang mana, guys? Nggak usah lah, jeans aja, guys. Jeans kayaknya oke. Biar lebih steady gitu. Footwear-nya combat boot, combat atau hiking, hiking aja lah. Saya bisa custom. Oke. Kemudian ghillie suit. Nah, kita nggak usah pakai gili-gili, guys. Kita tim barbar ya, tidak ada gilinya. Aksesoris I wear. Kayaknya saya akan skip video ini, guys, nanti ya. Oh, ada kacamatanya ya. Kita pilih kacamatanya tadi yang ini keren. Yang ini, guys. Oke, back. Face wear-nya kita cepat aja, guys, ya. Ini face wear-nya nggak usah. Headwear, headset. Headset boleh, headset A. Oke, back. Handwear-nya yang ini udah oke. Back. Backpack-nya mau yang gimana? Biasa perempuan itu backpack-nya kecil, guys. Kita cari backpack yang agak kecil aja. Kayak ini paling kecil. Nah, ini aja yang drone. Kemudian patches, apa ini patches? Animal. Oh, ini kayak badge-nya ya, base untuk tasnya. Flag aja lah ya, military. Oh, military aja lah, guys. Military ini, nah, udah siap. Apalagi, oke, okay, fine. Special outfit, ada spesialnya ya, set 1. Oh, ada spesial-spesialnya. Udah, kita buat versi kita aja, guys. Back, custom non. Oke, okay, maka kita selesai dengan outfitnya. Sekarang save your character. Gender and physical traits cannot be changed after the step. Do you want to process? Yes. Kita difficulty arcade easiest mode for a laid back adversarial enemies take more time to detect and shoot at ghosts. Normal mode for most player enemies can compete with soldiers, elite soldiers. Strategi for advanced player extreme. Kita main regular ya, guys. Kita main regular saja. Karena kalau terlalu susah juga nanti kita yang susah. Oke, okay, guys, jadi tadi kita lagi setting-setting semuanya ya. Sekarang kita akan menunggu loadingnya sebentar lagi. Sepertinya akan siap. Ya, sudah mau siap sepertinya. 95%, guys. Bentar lagi 100. Ayo 100 deh akhirnya. Ubisoft Presents. Ubisoft Paris Production. Keren nih, keren. Deng. Oh, jadi ceritanya dia lagi di atas pesawat ya. Oke, kemudian. Oh, dia bicara nggak kedengaran lah. Dia bicara apa? Ngomong apa sih? Oke, okay, jadi timnya itu ada 1, 2, 3. Oke, okay, mereka menuju kemana, guys? Katanya sih ya, kalau yang saya baca dari artikelnya, ini ada di kota Bolivia ya. Negara Bolivia. Dan seharusnya kita harus membasmi para mafia-mafianya di sana. Grafiknya keren sekali. Mereka ngomong tapi saya nggak dengar apa-apa. Jadi untuk apa deh? Oke, jadi kamu nanti serangnya dari side A ya. Oke, kemudian dua cowok itu suruh ke side B ya. Biasa yang tanam bom. Oke. Oke, siap. Ngerti nggak? Sebenarnya saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Loh,
Jadi kok gak dari tadi nanyanya? Soalnya kamu ngomong terus sih, cerewet. Jadi saya bingung. Ngomongnya panjang sekali. Oh, lain kali kalau gak ngerti, kalian harus nanya. Kalian paham itu? Jangan main-main sama saya ini atasan kalian. Intronya panjang guys, nggak nyampe-nyampe terbangnya. Oke, kayaknya bentar lagi nyampe. Nah, sebentar lagi akan nyampe, kalian harus siap-siap ya. Kalian persiapkan senjata kalian, makanan, minuman, karena saya akan menurunkan kalian di daerah terlarang. Kalian juga harus menjaga agar telepon kalian selalu aktif menyala selalu agar saya bisa kontak. Oke, siap. Nah, kamu sebagai komando di sini, kamu harus sanggup memimpin mereka agar bisa memenangkan semua gerilya di sini ya. Jangan sampai gagal. Ingat, tujuan kita adalah untuk mengalahkan musuh utama. Kamu jangan sampai kalah. Ya, itu di bawah sudah kelihatan. Itu markas kita. Lagunya epic kali, guys. Dum. Wah, ada orang yang nunggu, ada orang yang nunggu. Hey, kalian sudah sampai? Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk. Kalian harus siap, ya. Jangan sampai lengah, jangan sampai kalian kalah di pertandingan ini. Di game ini, tidak ada yang namanya memberi ampun. Ya guys, karena mereka nggak ngomong, saya subtitlekan saja. Oke, jadi kalian harus bersiap-siap. Kenalkan nama saya Meme, nama dia Linda. Ya, kita kesini untuk bergerilya ya, melawan pasukan-pasukan yang mafia itu. Oh, jadi kalian ingin bergerilya di sini? Kalian yakin? Kalian tidak takut mati? Oh, tidak, tentu saja. Kami Special Force. Oke lah. Oke guys, panjang sekali, kita boleh skip gak ya? Oh, bisa skip. Bye-bye Mamang, nanti ya bicaranya, skip dulu. Soalnya guys, mereka nggak ngomong apa-apa. Kalau mereka ngomong, ya kemungkinan saya nggak skip. Wow. Oh, bisa customize lagi di sini ya, ternyata ya. Press G in the loadout to page customize. Defeat, unlock, resume. G, coba. Bruh. Itu lempar bom loh. Oke. Okay. Change your equipped weapons in loadout page. Each weapon has its own customized. Oke, ngerti. Escape. Apalagi? Ada informasi lagi? Nggak ada. Oke okay guys, jadi kita akan mulai. Sekarang kita lihat apa yang bisa dilihat di sini ya. Oh, ini ada senjata ya. Ada pick up ammo sama loadout. Kita loadout. Biasanya ini senjata kita. Oke, okay, kita bisa pilih senjata kah? Oh, bisa. P16. I'm surprising you did that. Kayaknya ini keren sih. MP5 dulu lah, guys. Oh, MP5 sebagai secondary. Oh, secondary-nya keren ya. Secondary bisa pilih. Oke. Okay. Keren. Stats, pilih your stats. Jadi di sini ada average skill distance, tactical. Oke, banyak sekali ya. Air, ground, parachute, save for view ghost profile. Oh, belum bisa. Boost activation, invite, allow. Oke, okay. Tier 1. Di sini lobby. Kemudian tag map. Oh, ini mapnya ya. Ini mapnya, berarti tag map, skill. Ini skill kita. Wah, ada weapon, drone, item, physical, squad. Banyak kali loh. Berarti ini kayaknya gamenya ini pasti panjang sekali guys.
kemudian di sini ya kita bisa edit ya, edit appearance ya. Oh, ini untuk edit appearance yang tadi, nggak usah. Katanya bisa edit gunnya, gunsmith, preview weapon. Belum bisa edit ya, mungkin ya, masih baru kita, masih newbie. Klik kanan katanya edit. Oh, ini bisa edit. Per parts. Ya, kita kasih warna. Inilah guys, keren. Oke. Back. Oh, jangan randomize. Oke, back lagi. Senjata ini nggak bisa edit dong. Nggak bisa. Kita cari senjata yang bisa edit lah, guys. AK-47. United aja, United. Kayaknya keren. Handgunnya bisa kita edit kah? Nah, ini juga putih. Kita suka warna putih, guys. XTP Desert. Kemudian apalagi yang bisa? Drone. Kita ada drone. Oh, skill lock. Masih lock, ya. Oke. Harusnya kita udah lengkap. Oh, F untuk mukul. Kemudian ini E untuk pick up ammo. I lagi, tire 1. Kita ada tire-nya. Unlock tire by racing level 30. Saya masih level 1. Activate in this space, play tire. Oke, ngerti. Faction, Operation Kingslayer. Jadi ini ada penjelasannya sendiri, guys. Kalian bisa baca sendiri nanti ya. Rebels itu yang warna hijau, Santa Blanca enemy faction ini musuhnya ya, Santa Blanca warna merah. Kemudian Unidad Force enemy faction. Ini polisi tapi ngelindungi yang enemy. Current patrol level. Iya. Yeah. Kalau enggak salah ya. Oke, kita lihat bisa masuk? Nggak bisa. Wow, keren. Ini jatuh lah. Ini nggak ada lagi, guys. Kita periksa dulu. Oke. Bisa kita tembak gak? Dor. Gak bisa bunuh binatang dong, guys. Dilarang membunuh binatang. Oke, gak ada barang lagi di sini. Kita lanjutkan. Kita naik mobilnya itu bisa. Kita lihat ini bisa gak? Bisa. Kita naik yang ini aja. You can reach rally points and town as travel camp. Seat change. Wait guys, masuk. Ini kayak mana jalannya? Oh, ini kita di passenger. Kita keluar dulu, guys. Ini passenger. Masuk. Kemudian pole position seat change setengah. Oh, yuk guys, accelerate brake. Lagunya lawas sekali ya, lagunya. Oh, ini ada orang manusia. Jadi sekarang kita harus menuju ke titik kuning. Kita akan menuju ke titik kuning, guys. Apakah kita pasukan barbar, guys? Saya sebenarnya mau ngejurang ya. ...2,2 km, sangat jauh. Kalau tidak ngebut, gak bisa nyampe-nyampe. Kenceng. Ngedrift. Oke. Kita bisa turun. Oi, mati.
Supplies, ada supplies. Ada supplies, guys. Oh, mereka takut ya, guys, ternyata. Yuk, masuk, masuk. Hold gay lights radio fire order assault. Kita mau kemana? Ke sana tuh. Kayak mana caranya? Maaf, kita tabrak-tabrakan kayak GTA aja nih game. Itu jurang. Kayak turun ke bawah tadi saya bisa lihat. Ah, ini dia. Waduh, waduh, jatuh guys. Oke guys. Pelan-pelan. Betul gak ini jalannya? Waduh guys, lihat guys. Wow. You only live once. YOLO, YOLO, YOLO. YOLO, buar. Oh, keren kali guys memang. Ini sudah mau nyampe ya. Mobilnya itu kok mau jerit, udah jerit guys ya. Oke, oke, kita udah mau nyampe 300 meter lagi. Maaf, kita lewati dulu. Ini banyak loh guys. Kita udah nyampe. Lihat, udah merah-merah sih. Oh, bisa recon. Apa ini? Oh, kita bisa pakai drone, pakai jet, tekan jet kemudian press B untuk to use binoculars. Coba kita tes ya. Oh, drone sini untuk itu musuh guys, kalau merah, merah. Merah sama ungu. Ungu unidad. B a beacon. A apaan? Beacon. Kemudian ini untuk zoom. Ini untuk zoom out. Oke, B untuk. Oke. Kayak prone juga sih ya. B untuk. G untuk buang bom guys, ingat tadi di awal kita udah salah membuang bom pula. Wah, bahaya guys. Wah, makin banyak dong orang-orangnya. Oke, okay. Ini jurang loh, ini jurang. Kita harus lihat dia di mana. Oke. Okay. Saya nggak berani. Kita pro dulu. Ada suppressor nggak ini? Oh, ada suppressor. Ini
Ini apa? Ini orang yang mau kita cari loh, guys. Oke, berarti. Hei, ngebak. Oh, dia datang. Berarti kelihatan sama dia. Oke, satu orang mati, telah down. Oke, itu ada dua orang. Kita hajar. Oke, nggak ketahuan. Pakai suppressor, guys, biar nggak kedengaran. Wah, banyak kali ya. Hip fire speed ini reduce bullet spray without aiming. Kita stable aim dulu lah. Sebenarnya battery juga perlu sih. Kita stable aim dulu, kita naikkan. Kayak mana naikkan ya? Oh, available-nya di sini gitu. Maksudnya revive speed, no pain, keren. Oh, ada harus itunya, kita belum kumpulin semua kok, belum dapat, nggak bisa pantas. Oke, kita targetnya ini ada apa, kita lihat. 7, oh, food parcelnya ada. Oh, jadi put parcel. Oke, current skill naik, stable aim. Gak apa-apa, kita harus stable dulu. Oke, kita lihat ada apa aja. Dia gak ada penjaga lagi kan? Oke, kayaknya dia nggak ada penjaga lagi, kita bisa naik. Salah tekan. Oke, Mbak. Oke, kita naik. Pas play. Kita harus ngecek. Game ini keren sih, guys. Synchronized shot. Oke.
cue to mark, so to hold. Jadi kita bisa sinkronis sama bot kita guys. Misalnya kita teman bot kita mau nembak itu, berarti udah ditandai satu. Jadi kita nembak yang belum ditandai gitu. Oke, ngerti. Keren sekali. Kita tangkap intro gate. Mission checkpoint. M, temp camp. Kita harus kemana ini? Interrogate this high value target for secret intel. Kertol preview? Kayaknya ini musuh utama kita. To reach Elsino, first defeat to operation head of your choice. Oh, kita harus defeat bawahan-bawahannya dulu berarti. Its operation head can be defeat once all the bosses of his operation are taken care of. Iyalah anak-anaknya. Banyak ini anak-anaknya. Jadi sekarang kita menuju ke sini. Jadi membuka peta lagi. Kita ambil dulu supplies-supplies-nya guys. Cek dulu. Ada satu. Satu. Dua. Oh, tiga. Di sini nggak ada ya. Oke, sip. Di sini kita bisa load out dulu. Oh, ini dia. Kita belum ada sniper ya. Sniper gitu, kayak gini, Dragunov atau apa gitu. Belum ada guys, kayaknya harus sabar dulu gitu ya. Kalau ada kan keren gitu. Mana dia? Nah ini. Belum guys, belum, harus sabar. Oke. Oke, satu orang, Priyamaru. Ada barangkah di bawah? Kita harus ngecek ya guys, karena setiap barang itu sangat penting di sini. Harus diambil tuh kalau bisa diambil. Oke, itu dikunci. Itu juga dikunci. Ini nggak ada barang lagi guys. Kita turun. Lompat bolehkah? Boleh lompat kah? Ini nggak ada barang. Ingat cek setiap tempat yang kita lewati guys. Cek semua. To the aim ya. Gas. Satu orang lagi. Wah, 1,9 km. Supply. Oke, masukkan supplies. Go. Sisa satu orang. Dia keren sih ini game guys. Keren. Saya akui keren. Woi, ada babi. Ada babi, guys. Lari-lari dia. Ih, bisa mati ya ternyata. Saya pikir enggak bisa mati loh. Oke, sip. Maka tempat ini sudah bersih, guys. Aman. Lihat petanya udah hijau. Bam. Bisa mati, guys. Saya pikir enggak bisa loh. Oh, ini apa? Ini supplies juga guys, ingat. Taruh biar jadi supplies. Oke, gasoline. Keren-keren nih game, keren-keren. Banyak kali atribut-atributnya di dalam game ini.
Ini apa? Oke guys, jadi kita harus free Amaru ya, membebaskan Amaru. Nampaknya kita harus bermain sampai di sini dulu guys, karena videonya sudah kepanjangan. Oke, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Stay tuned in my channel, kita akan lanjutkan Ghost Recon Wildlands di part selanjutnya. Don't forget to like on my channel, subscribe, comment, and share with your friends. Thank you for watching, and it's time to say see you on the next video guys. Goodbye.